Tes, 1, 2, 3, tes, 1, 2, 3, oke. Halo guys, balik lagi di channel gue hari ini gue akan ngelanjut lagi nonton anime yang judul Kumichou Musume episode ke-11, kayak gitu ya. Jadi episode sebelumnya itu sudah memasuki cerita serius, dimana ya Yaeka akhirnya, ya diincer lah ya sama 3 orang. Gue lupa nama grup Yakuza-nya apa, tapi yang jelas 3 orang ini itu ngincer si Kirishima, kayak gitu loh bahasanya. Dan akhirnya ngincer Yaeka sebagai ya Sandra lah ya bahasanya. Dan kemarin Yaeka akhirnya kena pukul, bahasanya dan akhirnya kena geger otak ringan kalau gak salah ya. Dan akhirnya si Kirishima back again to zaman dulunya dia ya, zaman sebelumnya itu dia iblisnya dia tuh muncul lagi gitu. Dan ya Kirishima tuh berada di fase dimana dia itu sebenarnya dalam masa pertobatan lah ya bahasanya, masa menjadi lebih bijak, apalagi setelah dia menjadi baby sisternya daripada si Yaeka gitu. Tapi akhirnya ya tadi masa lalu emang nggak bisa, masa lalu emang harus bakal selalu menghantui Kirishima gitu ya bahasanya, meskipun dia akhirnya takut kayak masuk ke mimpi dan lain-lainnya, kan selalu kayak gitu kan Kirishima ya. Tapi masa lalu tadi akhirnya yang ngebuat dia tuh takut gitu loh. Dan ya ternyata hal itu terjadi sama Yaeka, orang yang menjadi kunci berubahnya Kirishima dan akan menjadi kunci juga untuk Kirishima untuk balik lagi gitu. Dan itu diincar sama si yang rambut putih. Nah itu masih belum tahu tuh rambut putih itu sebenarnya siapa, tapi yang jelas dia yang merencanakan hal ini dari belakang gitu ya. Bahkan menjebak istilahnya mereka bertiga tadi itu untuk membangkitkan kembali Kirishima. Nah kemungkinan apakah dia rivalnya atau dia teman lamanya atau kayak gimana kita masih belum tahu ya. Itu masih jadi misteri. Gua gak tahu apakah bakal dijelasin di season ini atau enggak gitu ya. Atau mungkin nanti-nanti atau kayak gini masih belum tahu. Tapi yang jelas gua enggak tahu Kirishima bakal balik lagi, apakah nanti bakal ketemu sama si Yaeka dan apakah reaksi Yaeka kayak gimana bla bla bla. Itu gua penasaran banget sih. Berapa aja di episode ini cukup terjawab lah ya. Jangan saya teman-teman episode ke-11 dari Kumichou Musume. Oke, nah 11 kita mulai saja. 1 2 3. Nah, ini gila Kirishima back again gitu loh. Gimana nih dia nih? Oh ya kan benar. Oh ya, kok ini bosnya? Gue pikir si Sugihara kemarin kan. Si bosnya langsung turun tangan, cuy. Let's go. Oh ya, Ika udah mulai sadar kayaknya. Tapi kan posisi itu dia itu gak bisa menerima diri dia tadi gitu loh posisinya. Kayak Kirishima itu ya pengen ya ya langsung turun tangan lah ya bahasanya si bapak ya. Oke, berarti satu orang kan di rumah sakit, 2 orang lagi udah diinin kan. Nah itu ya Kirishima ngerasain itu bro, namanya dilema gitu loh. Wah gila, sewa Gakari udah berubah ya Kirishima sekarang. Impuls sesaat, iya benar. Jangan biarkan semua apa yang membuat lu berasa kayak sekarang dirusak sama impuls yang singkat kayak gitu. Sesaat. Oh, udah bangun kayaknya. Ya udah bangun. Let's go, Yaeka.
Ya kotor. Ah. Aduh nih. Ya berakhir dengan aman ya. Oh, dia udah ya lepas lega gitu loh. Ya udah lega dia. Ya, tadi kan rasa khawatirnya dia, bersalahnya dia, masa lalunya dia. Oke, semuanya hilang kan dari gara-gara kata-kata si Kumiko, terus Yaeka juga. Oke, mari kita damai ya, let's go. Aman berarti. Na 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 その時は何かがないんだちょっと不安から OK Oh udah pulang ya Ika ke Bang Api dan janji. Oh, gimana? Nih? Wah. Gak bakal buruk kayak segara ya. Langsung dari belakang aja. Sebenernya sih, segara ini selalu kocak gitu loh. Maksud gue kayak apa terus sekal pasti ganggu tuh reaksi itu kocak gitu. Nabi Taikai. Oh iya dia pernah ke Hanabi Taikai ya, kalau nggak salah ya. Gue lupa deh episode berapa ya. Oh sedih. Oh dia dari sendiri. Coba ya, kayak lucu banget asli dah. bareng-bareng. Let's go. Iya, kayak jadi semangat gitu lucu sama ya, kayak the best aja. Lucu banget itu.
Perbedaan perlakuan nih. Ya Kirishima tetap Kirishima gitu loh, meskipun berbeda untuk Yaeka ya. Lucu banget aja. いいですね。Kisah bengong gitu, apakah ada ingatan something gitu terkait dengan Hanabi atau apa? Bengong gitu dia. Oh, dia mungkin mikirin yang ucapan dia sama si Kumicho kayaknya. Yang tadi kan dia ngobrol tuh. Dia ngobrolin apa dah? Kemungkinan yang itu. Dia mikirin mikirin hal itu. Tapi sumpah deh, itu anak SMA itu sebenarnya kayak apa ya, kayak orang random tiba-tiba ketemu dan tiba-tiba jadi temennya Yaeka anjir. Si yang rambut pink itu siapa sih itu orang? Menurut gue sih dia ada, harusnya ada peran penting dong. Kalau yang Sarah kan ayahnya juga gue ada lah gitu. Bersama lagi. Oh jangan bilang malah nanti Kirishima berhenti dari baby sisternya apa gimana? Sumpah gue penasaran sih aja, misalnya apa yang diomongin sama Kumicho cuy. Ya mungkin dia tuh udah pengen berhenti apa gimana, mungkin karena dia takut Yaeka kena lagi mungkin. Atau mungkin dia tuh pergi atau kemana, gue gak tahu sih. Jadi mungkin apa mana bergantung padamu tuh kan ya, jadi dia ngasih amanah ke si Sugihara cuy buat ngurus si Ojo. Oke. Aku mau tinggalkan tempat ini, mohon maaf. Ya masa sih ya. Oke. Okay. Iya, dia nggak mau why Kirishima gitu loh. Keluarga juga lah. Udah nyari Kirishima. Oke. Jadi inilah after effect kan tuh. Apa tuh efek daripada ya tadi dia takut membahayakan gitu loh. Ya kayak kucing berarti emang bener penggambarannya ya. Ya sekarang itu perasaan dia tuh masih bingung gimana. Apalagi gagal serah dia. Rasa salah dia gitu. Ya tapi apa mungkin si Kirishima ini punya jalan lain atau. Wah gila. What? What? Lah Kirishima anjing kayak gambling gitu cuy. Wah gila sih. Dia tuh memang putusnya sampai mati gitu loh.
sampai mutusnya pengen mati berarti emang deep banget cuy maksud gue. Oke, ini pembicaraan nih ya. Nah, ini dia. Sebenarnya siapa sih anjir? Geng Momoyama. Momoyama, Mashiro namanya ya. Ya, terlibat jelas. Alah, bullshit. Tapi hubungan dia sama Kirishima itu loh, maksud gua dia pernah ketemu kah atau kayak gimana? Oh, ini yang janji kembang apinya itu. Oh, dia bakal nyari. Let's go, Sugihara. Let's go. Emang segara ini apa ya? Ngerti gitu loh. Oh, Yaika. Iya, tapi matanya itu nggak bisa nolak. Wah, ketemu sama Shiro. Waduh, gimana nih? Oke. Ada konfrontasi nih di antara mereka nih. Perbicaraan maksudnya. Ada pertemuan apa nih? Sebenarnya suara siapa sih? Suara siapa kayak pernah denger? Kebahagiaan hidup di dunia bawah. Terus siapa sih? Apa hubungannya sama si ini cuy Kirishima? Apa mungkin? Apa? Sumpah hubungannya Mas Hiro sama si Kirishima apa anjir? Wow, ketembak kah? Oh enggak, dia udah pergi. Ya, udah pergi dia.
Sumpah deh, ini akhirnya ada hubungannya apa sama Kirishima? Aduh, astaga, gue penasaran banget, anjir. The hell, ya. Oh, siapa lagi? Oh, ini sih, ini. Si, Aoi. Oh, dia kan sebagai kakaknya, kan? Ya, ini gimana nih? Apakah dia bakal ngobrol? Mood gue bakal kena sih kalau ngobrol sama si Aoi, kan dia sebagai kakak gitu ya. Iya, udah malam ya. Atau mungkin jogging. Kayaknya jogging gitu loh. Gila ngerti ya, emang. Emang kedekatan mereka itu udah benar-benar kayak ini loh. Maksudnya benar kakak adek gitu loh, ngerti gitu loh. Bisa membuatmu menetap. Oh, saran ini. Maka pilihlah opsi untuk menetap. Oh, let's go, Yaika. Oh. Ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Jadi emang dari awal sama ya. Wah, wow, Sugihara. Wah. Wah, wow, let's go. Back again. Oh. Cukup dengan dijaga lebih baik. Gila, ngerti dia akhirnya berubah dia. Back again ya. Oh my God. Jadi bahasa itu kayak apa ya? Kayak Sugihara sama si ini kayak bromance gitu loh bahasanya. Bukan masalah dalam hal konteks lebih ke sana gitu ya, tapi benar-benar kayak persahabatan yang saling menghargai, apalagi si Sugihara kan menghormati si Kirishima gitu kan. Oke, menarik sih. Itu penyelesaian yang bagus sih kamu juga mau dari sisi apa tuh namanya? Mau dari sisi dilemanya Kirishima gitu ya bahasanya sampai di akhirnya balik lagi ke ini gitu dan apa tuh namanya? Si Mashiro itu ya apa tuh namanya? Mashiro itu tadi ngetes doang cuy bahasanya. Gua kata itu antara ngetes atau enggak ya, si Mashiro itu. Tapi gue masih penasaran banget sama Mashiro itu siapanya atau mungkin kenal sama si Kirishima ini sebenarnya sejak kapan gitu loh. Pasti jadi misteri sih anjir. Kurimu kuto aki tai no orange tai mo takamichi mo kai wa kusoneru kyou yaki mo takiri to wa
Otogeki bidai datte hane kau na, sono kau ga kotoshi tarari atta. De wo sunai ta kaira, ukuriri pozutsu, uba mo haba wasete, ohayo oyasumi, sore ja mata ashita, sutto issho ni iru no ni, ienai kotoba. Arigatou nakere kusai kara chou mo kawaii otake yo yo abis baby sister nona ya yeah. Episode terakhir berarti ya apa tuh namanya minggu depan salah oke okay, hey, itu untuk episode ke-11 ya dari Kumicho Musume. Ya, tadi kita kasih ke-11 dari Kumicho Musume. Moga episode ini bagus banget. Menyelesaikan lah ya bahasanya dilema daripada si Kirishima. Dan itu tetap lebih deep dari yang gue kira loh. Maksud gue kayak sampai di posisi dimana Kirishima itu sampai kayak ngelakuin gambling untuk nembak diri dia untuk bunuh diri gitu ya bahasanya. Itu bener-bener berarti artinya bener-bener deep banget gitu loh. Dan ternyata itu tuh bukan cuma kayak emosi saat itu, kayak semacam caranya Kirishima yang memang sudah sejak lama dia lakukan gitu loh. Bahkan tadi kan si Aoi kan bilang keinginan dia untuk kabur dari masalah itu masih sama dengan itu masih sama seperti dulu gitu disebutnya. Berarti artinya memang si Kirishima ini masalah tentang lari dari masalahnya itu tadi karena gagal dan lain-lain tadi memang masih sama gitu, meskipun ujungnya kan dia balik lagi kan bahasanya itu memang sama. Dan sekarang ini si Kirishima itu dari di posisi yang sama juga, dia ngelakuin hal yang sama seperti apa yang dia lakuin dulu-dulu gitu loh istilahnya. Nah apa tuh namanya, tapi yang berbeda dari sekarang adalah ya tadi istilahnya karena dia sekarang karena ada Yaeka juga dan dia jadi baby sisternya, dan dia sekarang udah berubah gitu ya bahasanya, dia balik lagi apa tuh keinginan dia untuk bisa menjaga menjaga suatu hal yang berharga tadi gitulah bahasanya. Ada suatu hal yang berharga yang bisa dia jaga yang benar-benar melebihi dirinya yang sebelum-sebelumnya gitu loh istilahnya. Dia sebelumnya kan masih kayak agak random orangnya, kayak kucing liar banget gitu kan, anak-anak polos yang liar gitu loh bahasanya gitu. Dan sekarang ya tadi ada pawang ya bahasanya ya, itulah si Yaeka tadi gitu. Ada si Kirishima sekarang sudah berubah, apalagi dengan kata-katanya daripada si Gihara gitu ya. Ya maksud gue tadi si Gihara kan secara ini kan dia menghormati si Kirishima gitu kan, menghormati dan bahkan dia tuh pengen menjadi pengikut Kirishima. Itu kan dari flashback yang episode berapa tuh gue lupa, itu menunjukkan pasti Sugihara itu benar-benar menghormati Kirishima gitu loh. Dan maksud gue adalah ucapannya Sugihara tadi ya benar-benar mukul banget Kirishima dan akhirnya menyadarkan Kirishima kalau misalkan ada suatu hal yang lu gagal untuk jaga, ya lu jaga lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu loh, intinya kayak gitu. Gitu loh istilahnya. Dan ya, tapi ya istilahnya bahasanya adalah suatu hal yang men-trigger Kirishima tadi. Menurut gue tuh bukan suatu hal yang kecil loh bahasanya. Itu suatu hal yang cukup besar karena pertama, di posisi dimana Kirishima tuh udah pengen berubah gitu kan. Bahkan dia tuh sampai mimpi-mimpi tentang masa lalunya dia itu karena dia tuh sebenarnya takut tentang masa lalunya dia tadi gitu loh. Karena dia tuh berada di posisi pengen berubah dan dia menyadari hal itu. Apalagi dia selalu berada di sampingnya Yaeka kan, dia menjadi lebih tenang, menjadi lebih bijak dalam menggunakan kekuatan dan lain-lainnya kayak gitu-gitu loh. Jadi lebih kalem lah ya basic Kirishima ini. Tapi karena ada triggernya tadi dan gara-gara tiga orang tadi, nah akhirnya hal itu tuh masa lalunya dia yang dia takuti itu akhirnya melukai orang yang mengubah dia gitu ya. Isanya si Yaeka ini gitu menjadi pawangnya dia lah ya, melukai pawangnya dia gitu ya. Dia menjadi back again seperti Kirishima yang dulu gitu loh. Lepas lagi. Akhirnya dia balik lagi ke mode iblisnya kayak sebelumnya gitu. Dan di episode ini pun dia menjadi kayak merasa bersalah gitu loh, karena enggak bisa melindungi Yaeka dan semua itu gara-gara salah dia. Dia ngerasa bahwa dia tuh itu kejadian itu adalah salah dia. Terus dia pengen pengen jauh-jauh lah bahasanya kan, pengen kabur lah karena gagal tadi. Ini seperti apa yang dilakukan Kirishima sebelum-sebelumnya gitu loh. Kabur dari masalah gitu loh, dengan kata-kata di mana ya ada keberadaan dia itu mengganggu keluarga Sakuragi dan kira pengen pergilah bahasanya kayak gitu kan. Dan si bosnya feeling gue ya dia itu udah tahu gitu loh masanya bosnya itu udah tahu bahwa Kirishima itu bakal balik lagi karena memang mungkin
ya dia percaya sama Kirishima gitulah bahasanya si Kumicho ya, si Saku atau Sakuragi tadi, gue lupa nama bapaknya siapa. Si bapaknya bukan, gue bilang Kumicho aja, si Kumicho apa gitu. Ya pokoknya intinya berakhir dengan baik, dan yang menjadi misteri sampai sekarang itu adalah hubungan daripada Mashiro dengan si Kirishima. Mashiro ini sebenarnya kenal sama Kirishima, dan dia tuh hubungan dia sama Kirishima tuh kayak gimana sebenarnya. Bahkan tadi si Kirishima sendiri kayak sampai nodongin pistol, istilahnya meskipun itu cuma bayangan ya, tapi dia tuh sampai nodongin pistol bahwa kau gitu kan, intinya kayak dia tuh kenal sama Mashiro ini, kalau jika itu jika memang benar kau mau apa, dibilang kan ditembak akhirnya. Meskipun itu cuma bayangan doang, tapi kan istilahnya itu menggambarkan banget bahwa si Kirishima pun juga kenal sama Mashiro ini. Dan Mashiro ini benar-benar kayak tertarik banget sama Kirishima. Bahkan dia tuh benar-benar tertarik banget sama mode iblis, bukan mode sih, iblis Kirishima lah ya bahasanya. Apakah waktu itu mungkin dia tuh terlibat, atau mungkin kayak bahasanya kayak gini ya, mungkin dia tuh tertarik mungkin sama si Kirishima waktu pada saat dia tuh masa prime-nya dia. Bahasanya masa prime itu adalah waktu pas dia menjadi iblis itu loh, masih disebut sebagai iblis Kirishima gitu. Nah itu masih masih menjadi misteri banget, tapi sepertinya nggak bakal dijelasin di season ini, kemungkinan bakal di season-season berikutnya kalau memang ada ya, berapa aja ada gitu. Dan episode berikutnya kemungkinan akan menjadi episode terakhir, karena memang judulnya sendiri pun adalah apa, baby sister Nona atau Ojo gitu, baby sister Ojo itu Sewagakari, Ojo Sewagakari gitu. Apa gimana, gue gak tahu penyebutannya, tapi yang jelas ya itu untuk episode ke-11 dari Kumicho Musume. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-12 kayak gitu. Oke, sekitar terima kasih, bye.